hadirin marilah kita mulai lagi segmen yang kedua penajaman visi dan misi kita persilahkan lebih dahulu Bapak Hatta Rajasa mohon Bapak untuk lebih mempertajam lagi bagaimana Bapak dapat mewujudkan pendidikan inklusif berkeadilan dan berkelanjutan, sedini dan sejauh mungkin, mengingat eh, kondisi anggaran kita saat ini yang terbatas, serta bagaimana pula Bapak dapat meningkatkan produktivitas, menumbuhkan pusat-pusat inovasi dengan kondisi tidak hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Mohon untuk dijawab dalam waktu 3 menit. 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Ibu moderator. Pendidikan berkeadilan inklusif dan berkualitas adalah kewajiban konstitusi. Negara wajib melaksanakan itu. Ini adalah amanat konstitusi kita. Pasal 31 ayat 1 ayat 2 dan ayat 5 tentang IPTEK. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi kita melaksanakan itu, dan anggaran tentu saja dapat kita siapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa ini. Untuk membangun pusat-pusat inovasi, penting bagi kita karena itu adalah merupakan bagian daripada peningkatan daya saing bangsa kita. Tidak mungkin kita tidak membangun the center of excellence, pusat-pusat keunggulan. Kalau kita sungguh ingin meningkatkan daya saing bangsa kita. Oleh sebab itu, maka yang pertama, Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut, pertama, anggaran kita naikkan. Terutama untuk perguruan tinggi kaitannya dengan IPTEK, meningkatkan bantuan operasi dua kali lipat ke depan. Menyalurkan 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana-dana riset yang fokus kepada prioritas-prioritas. Mempercepat difusi dari temuan-temuan, dari knowledge kita agar dapat diterapkan ke dalam sektor-sektor yang betul-betul penting. Yaitu pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk tiga hal utama. Pertama, harus kualitas, keterjangkauan, dan ketersediaan. Yang kedua, guru harus kita tambah dalam waktu lima tahun ke depan sedikitnya 800.000 ribu dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan para guru. Dengan demikian, maka iptek dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. berikutnya kepada Bapak Yusuf Kala dalam visi misi Bapak, Bapak menekankan, menegaskan pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan budi pekerti. Namun, nampaknya pendidikan budi pekerti ini tentu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Bagaimanakah Bapak yakin dalam periode seandainya Bapak terpilih dalam periode pemerintahan Bapak mampu menyusun strategi untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti dan dengan menyadari kesenjangan SDM yang ada di berbagai wilayah Indonesia bagaimana Bapak yakin dapat memajukan inovasi IPTEK waktu 3 menit 3 menit dimulai dari sekarang Terima kasih, Ibu. Pendidikan budi, budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan bu, budi pekerti di matematika. Disiplin, bagaimana mengatur disiplin, bagaimana mengatur. Jadi pendidikan budi pekerti tidak berarti hanya pengetahuan ilmu pekerti saja. Contohnya bahasa Indonesia... Kita bisa mengajarkan cerita yang heroik. Kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik. Kita hilangkan cerita tentang kancil yang cenderung untuk uh, uh, untuk menipu begitu. Kita hilangkan itu contohnya. Jadi harus suatu mata pelajaran yang tampu tapi menyangkut semua isinya tentang bagaimana kita manusia Indonesia berani, bagaimana bahasa Indonesia itu pintar dan bagaimana manusia dinamis menjalankan itu. Itulah yang kita sebut revolusi mental. Pendidikan dan tentu juga semangat itu. Revolusi untuk untuk yang belajar bahasa Indonesia yang benar tidak selalu berhubungan dengan komunis tapi mempercepat proses begitu kan untuk diketahui begitu tentang bahasa. Ini penting semuanya apabila kita ingin tahu masalah-masalah pendidikan itu. Karena itu maka dibutuhkan memang suatu guru yang baik. Penataran guru diutamakan, fasilitas guru ditemakan, sertifikasi guru diutamakan, agar guru lebih dahulu menguasai masalahnya baru memberikan itu ke murid. Itu otomatis harus terjadi dan tentu tunjangan guru yang baik, fasilitas guru yang baik, karena gurulah yang menjadi bahagian utama daripada perubahan-perubahan itu. Kemudian bagaimana inovasi? Inovasi itu di tiga hal. Teknologi, inovasi sendiri, dan juga tentu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah memihak. Memihak kepada perusahaan negeri, memihak kepada inovasi bangsa. Karena itulah apabila memihak, maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Itu yang, yang penting kita utamakan. Ada suatu kebijakan pemima, pemihakan dalam negeri, mengutamakan perusahaan negeri. Tanpa itu juga, maka akan tidak timbul masalah-masalah yang seperti itu. Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Karena itulah maka kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang dibutuhkan efisiensi daripada semua anggaran itu untuk inovasi dan bagaimana menggabungkan seluruh inovasi-inovasi itu dalam satu sistem. perguruan tinggi, lembaga research e, negara, swasta bagaimana tergabung dalam suatu e, pekerjaan bersama, begitu juga kelembagaannya. Pada waktunya kita akan menggabungkan antara pendidikan itu sendiri dengan riset agar tergabung satu kekuatan yang besar untuk menciptakan inovasi kita. Mohon Terima maaf, kasih. Waktu telah habis. Terima kasih. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pendalaman visi dan misi. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan pada segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari moderator. Namun, sebelumnya kita ikuti jeda berikut.